Halo, kembali lagi bersama saya Aufa di channel Riksa325. Hari ini, kita akan bermain game yang berjudul Elevator. Dan langsung saja, kita mulai. Dan sesuai judulnya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke elevator. Tapi saya yakin sekali akan ada sesuatu yang tidak benar yang akan terjadi di elevatornya. Apakah kalian siap? Oke, coba kita pencet. Masih aman? Oke. Kita mau ke lantai berapa nih? Aduh, ini elevatornya. Lah. Bro, salah lantai. Yah, gak bisa dong. Tempat apa ini? Yakin gak salah tempat nih? Kok temboknya kayak daging-daging gini ya? Oke, coba deh. Kita majuin aja. Itu apa di depan? Kok kayak ada mata? Iya guys, ini mata guys. Lalu ini apa? Oh, ada senter. Oke. Kita dikasih senter. Coba kita kembali lagi. Mungkin sudah bisa elevatornya. Ini apa ya? Kok bisa nyasar ke sini sih? Nah, bisa. Ayo. Wah. Udah, ayolah. Kembali lagi. Tempat yang normal aja gitu nggak ada kah? Aduh, tempatnya sih normal ya, tapi kok, tutup lagi, nggak bisa guys. Ya udah deh, mau nggak mau ya. Mumpung ada senter di sini nih, ada satu pintu terbuka dan tertutup lagi. Di depan ada apa? Saya tidak tahu. What? Kenapa tiba-tiba ada monster? Oke. Di sini kita nggak bisa lari ya guys. Jadi harusnya kita nggak bisa mati. Dan kalau mati pun berarti emang gamenya begitu. Coba deh ya, kita kembali lagi. Oke. Please. Jangan yang aneh-aneh lagi. Ayolah. Lah. Hey, bro. Bro, tolong. Gak mau. Serem, yang ini serem. Aduh. Ini siapa ini? Bro, are you okay? Permisi. Oke, kita lewatin aja. Itu siapa, guys? Kasihan sekali dia ya. Digantung terbalik seperti itu. Halo? Kenapa saya kembali ke tempat ini lagi? Itu makhluk apa lagi itu? Oke, saya nggak mau ke sana. Bentar, ada tulisan. Kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini. Iya, gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita balik aja. Ayo balik.
Tempat apa sih ini? Bro, yang sabar ya, bro. Saya balik dulu. Wih. Kenapa nih? Kenapa nih sekarang nih? Jatuh kak, jatuh kak. Oh no, oh no, oh no. Oh oh. Ya. Jatuh dong elevatornya. Ini kita harus ngapain nih? Wow, pengalaman yang luar biasa. Jadi sepertinya elevator tadi secara tidak sengaja membawa kita ke alam lain, yang dimana kita itu tidak ada urusan sebenarnya di situ. Tapi sekalinya kita masuk ke alam itu, kita akan terus diikuti oleh makhluk-makhluk yang ada dari alam tersebut ya. Oke lah guys, itu tadi game elevator. Like kalau suka, subscribe channel Dexa325. Dadah.